Sik lihat Om. Dipersilakan akan duduk di tempat yang sudah dipersiapkan untuk melakukan baik Bapak Ibu hadirin tamu dengan sekalian, tamu yang dikungkung atau diberi atau membuat sesajen didampingi oleh tetua adat suku Dayak Iban. Satu minggu bisa duduk panen. Mana
Ucapkan selamat datang kepada Bupati Kapuas Hulu beserta rombongan. Pak Sekda. Woi. Ayo. Bang Yoi, Bang Yoi. Ayo Pak Budi. Luar biasa Pak Budi, woi. Ayo Bang Yoi. Gas ya. Ini ada prank ngumpul. Rupiah Rupiah. Haus. 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 Om Kus nak kah? Ayo Om Roki. Luar biasa. Belum. Terima kasih. Gawai daya kali ini luar biasa. Jadi Tuhan berkat Allah Ta'ala hidup kita. Luar biasa. Gas mana? Gas mana? Pemimpin pasukan di depan merupakan generasi penerus, ya, budaya, ya, yang sangat bersemangat untuk melestarikan kebudayaan kita. Baik, terima kasih Kecamatan Bika. Selanjutnya. Thank you.
kejutan juga yang pastinya. Ya, lepas, kita naik, lepas. Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuasulu, Bapak Yanto SP, berserta institusi bawah. Nah, mudah-mudahan tidak ada halangan, beliau bisa hadir untuk memberi motivasi dan nah, untuk pameran mestan ini kita serahkan kepada IWAPI karena ini memang merupakan tugas mereka selaku wanita pengusaha. Nah, jadi kita beri kita ini bagaimana nanti ketika terpilih. Ya, tugas mereka akan mempromosikan. Kita melihat di sana, yang banyak ditampilkan itu adalah pakaian adat dari Kabupaten Kapuasulu. Karena memang kita ini unik, unik dan beragam. Dan tentu di balik keunikan itu kita memiliki 318 km persegi. Begitu luas Kabupaten Kapuasulu ini. Siap? Baik, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Pekan Gawai Dayak Kabupaten Kapuasulu yang kedua saya nyatakan resmi dimulai. Modal kita, kekayaan kita untuk salah satu destinasi
agar masyarakat dari luar bisa hadir untuk melihat bagaimana kekayaan kita yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Kabupaten Kapuasulu ini memang unik, seperti yang disampaikan tadi, bukan hanya suku Dayak yang ada di Kabupaten Kapuasulu, kita beragam, ada Dayak, Melayu, Jawa, Padang, NTT, Ambon, Batak, Padang, dan segala macam suku bangsa ada di sini. Nah, ini merupakan salah satunya yang kita tampilkan hari ini. Kita berharap dari keluarga besar kita yang lain, suku-suku yang lain bisa menampilkan potensi-potensi budaya mereka yang ada di Kabupaten Kapuasulu ini, sehingga inilah yang menjadi daya tarik kita di Kabupaten Kapuasulu, sehingga masyarakat yang ada di luar kita, baik itu yang dari luar daerah, mancanegara, bisa ada keinginan untuk hadir di sini untuk menyaksikan keunikan kita ini tadi. Coba lihat di tempat lain, tidak ada lagi rumah betang, rumah panjang. Tapi kita di Kabupaten Kapuasulu ini, masyarakat adat kita dari suku Taman, Iban, itu masih tinggal di rumah-rumah betang. Dan masih banyak yang merupakan cagar budaya yang juga kita lestarikan. Salah satunya yang dibantu oleh pemerintah pada tahun ini yaitu rumah betang cagar budaya yang ada di Lunsa Hilir. Nah, itu akan kita bangun pada tahun ini, dan ketika telah diresmikan nanti, kami berinisiatif untuk mengundang Bapak Menteri PUPR. Karena beliau yang kami hadirkan pada saat itu untuk kegiatan di sana, dan beliau menganggarkan untuk pembangunan rumah betang itu karena merupakan situs budaya, cagar budaya sebesar 19 miliar. Nah, mudah-mudahan tahun depan beliau bisa hadir di sana untuk meresmikan, sehingga itu merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Demikian juga di Sungai Uti. Kalau kita di sini mungkin menganggap Sungai Uti itu hanya hal yang biasa, rumah betang yang biasa. Tetapi di dunia luar, Sungai Uti itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Kita ketahui dalam waktu ini, mungkin pada saat ini, Apai Janggut atau siapakah namanya, Pak Pandi, itu mendapat penghargaan dari dunia internasional karena beliau bisa mempertahankan hutan adatnya. Sebetulnya saya tidak bisa hadir dalam kegiatan ini, tetapi karena saya melihat gawai Dayak kedua ini mungkin perlu motivasi dan dukungan dari pemerintah, saya berusaha untuk tetap hadir. Saya diundang ke Portugal bersama dengan Apai Janggut, mendampingi beliau mendapatkan penghargaan dari dunia internasional karena beliau berhasil mempertahankan adat istiadat dan hutan adat yang ada di Sungai Uti. Dan tidak tanggung-tanggung, beliau mendapat penghargaan sebesar 1 juta euro. Euro itu sekarang kalau tidak salah 16.000. Jadi kurang lebih 16 miliar mendapat apresiasi dari dunia internasional. Duitnya bukan untuk beliau, tapi untuk bagaimana tetap melestarikan hutan adatnya, melestarikan budaya yang ada di Sungai Uti itu. Nah, ini perlu kita berbangga bahwa Kabupaten Kapuasulu ini menjadi sorotan internasional. Kita tidak tahu, banyak sekali para artis-artis, para selebritis kita yang sering datang ke Sungai Uti itu. Kita tidak tahu saja, macam siapa yang biasa datang ke situ, Rangga. Itu kita tidak tahu. Diam-diam datang mereka ke sana, mereka shopping, FTP, sering datang ke sana karena memang mereka melihat itu suatu potensi yang luar biasa. Nah, menyikapi apa yang disampaikan Ketua DAD tadi bahwa Kabupaten Kapuasulu ini sebagian besarnya itu merupakan daerah kawasan hutan lindung, hutan konservasi, karena memang luas wilayah kita ini sangat besar, yaitu terluas di Kalimantan Barat. Kalau kita ukur itu setara dengan Jawa Tengah. Kita memiliki budaya ini, dan karena ini merupakan salah satu daya tarik, orang luar itu sangat-sangat antusias ingin menyaksikan bagaimana budaya-budaya yang barusan kita tampil. Sebetulnya ini sudah ditampilkan tadi Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD. Cuma itulah tadi, karena memang kita ini kecepatan mulainya. Setengah tiga tadi kami sudah sampai di sini, sementara kegiatan kita di Rondon itu setengah empat. Saya bilang bisik-bisik ke Pak Panglima Jilah, Bang,
bagaimana kalau kita tampilkan lagi ini, karena teman-teman Porkopinda ini belum lihat, banyak tamu undangan belum menyaksikan. Nah, kalau yang atraksi pertama tadi, Pak PJ masih santai-santai di sebelah saya. Dan untuk atraksi kedua ini, saya lihat beliau sangat konsentrasi. Mungkin ada ritual-ritual yang harus dijaga beliau tadi. Terima kasih, Pak PJ. Dan ini tentu sangat membanggakan di mana budaya ini bisa kita lestarikan di Kabupaten Kapuasulu, karena kita ketahui TPBR ini menyebar bahkan di seluruh Kalimantan, bukan hanya di Kalimantan Barat, bukan hanya di Kapuasulu, tetapi ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan bahkan ada di Jakarta ada. Ini suatu pasukan besar dan pemimpinnya adalah Panglima Jilat. Kita berterima kasih beliau bisa hadir bersama kita pada kesempatan ini, karena awalnya beliau mau hadir di Sekadau, tapi saya telepon langsung. Pak PJ, kami pembukaan Pekan Gawai Dayak tanggal 18 sampai 22, kalau bisa hadir. Abang mau berapa katanya, masa yang saya turunkan? 3.000 katanya, 2.000 terlalu banyak Pak PJ, saya bilang. 1.000 jalan. Karena untuk awal-awal begini kita jangan banyak-banyak dulu lah, kita ya beri motivasi dan semangat untuk kawan-kawan yang ada di Kabupaten Kapuasulu untuk bisa menampilkan adat budaya leluhur kita yang luar biasa ini. Baik Bapak Ibu semua sekalian, sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh pihak pendukung sehingga kegiatan ini kami harapkan dapat berlangsung dengan lancar sampai puncaknya nanti, yaitu tanggal 22 malam pada penutupan, dan semoga tidak ada kendala, dan mohon dukungan dari Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh pihak-pihak yang terlibat agar kegiatan ini bisa dimonitor sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan aman, tentram, dan terkendali serta nyaman. Baik Bapak Ibu saudara sekalian,